Sekali lagi ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ide yang hebat, dan ide ini tidak hanya ada dalam benak, tetapi sudah mulai diimplementasikan dengan yang hari ini akan dilakukan. Dan mungkin target berapa lama Pak? 2-3 bulan? 3 bulan ya, nah 3 bulan kita undang gubernur lagi, undang Kito lagi, supaya beliau yang motong pita untuk peresmian dan seterusnya. Kebersamaan adalah menjadi barang yang mahal sekarang. Gotong royong yang merupakan legacy dari nenek moyang kita itu hampir tidak ada. Kampung ini, tangguh ini memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang tadi dibilang Bapak Bupati, setiap Jumat melakukan gotong royong. Kita nggak pernah lagi ada gotong royong begitu. Saya kira demikian, penghargaan, apresiasi atas yang diberikan oleh teman-teman di Korkopinda Banyuasin ini, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Banyuasin bangkit. Banyuasin bangkit.